Number 5. Oh. The last. Itu salah. Itu ada penjawaban di rumahnya. The last letter. Of the word. T. Atau dalam bahasa Indonesia T ya. Huruf terakhir dari kata T. A. Ya, justru ada milik. Huruf jawab dari situ. A, huruf A. T-E-A atau T-E-A. Oke. Lanjut, number 6. The aunt. Husband. Suami dari tante. Om. Om berarti? Bahasa Indonesia? Tulisnya uncle, bacanya uncle. Suami dari tante. Tante pesuami. Ya om lah, atau paman. Uncle, U-N-C-L-E. 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 Sudah. Tulisnya uncle. Number 7. The antonym of the word. Stand. Lawan kata dari kata kerja berdiri. Apa? Duduk bahasa Inggris? Sit. S-I-T. Jangan T di situ. Jadi tinggal nama S. Dan I-T. S-I-T. Atau S-I-T. Number 8. 50 divided by? 5. 5. 50 divided by 5. 50 divided by 5. Yeah. 50 divided by 5. 50 dibagi 5. Berapa? 10 kali 5 sama dengan 50 berarti. 50 bagi 5 sama dengan? 10 tak? 10 kali 5, 50. Jadi di situ? 10. Okay, number 9. The good looking. Of men. And boys. Rupa yang bagus dari seorang laki-laki atau lelaki. Ganteng atau? Ganteng. Ganteng dalam bahasa Inggris belum tahu. Handsome. Berarti H-A-N-D-S-O-M-E. H-A-N-D. H-A-N-D-S-O-N-E. Tulisnya handsome, bacanya handsome. Okay. Kalau perempuan, beautiful. Okay. The animal. Which is In Sumba Island. Itu tulisnya island, bacanya island. S-nya tidak tersebut. East. Nusa Tenggara Province. Nusa Tenggara Province. Called sandalwood. Sandalwood. Oh, ini pakai atau harusnya or. Or sandalwood. Sandalwood. Hewan yang di Sumba disebut dengan sandalwood atau sandalwood. Apa hewan apa? Sandalwood. Belum pernah tahu hewan yang di Sumba dipanggil sandalwood. Kuda, ini guys. Kuda sandalwood, kuda Sumba. Namanya bahasa Inggrisnya horse. H-O-R-S-E. H-O-R-S-E. H-O-R-C-E. Tulisnya horse ya, bacanya horse. Are you finished? Okay, number 11. It is A multiplayer. Economic stand. Board. Game using dice. We can go. Around from country to country. From country to country. Country to country. Or city to city. From city to city. Okay, itu permainan yang menggunakan meja. Dia pakai dadu. Kemudian kita bisa pakai untuk mengelilingi negara atau kota-kota. Dari kota ke kota. Sudah lupa. Urut pertama M. Urut terakhir Y. Monopo.
Monopoli. Oh, kata aja begitu. Ya. Monopoli. M-O-N-O-P-O-L-Y. M-O-N-O-P-O-L-Y. Monopoli. Pakai Y kalau bahasa Inggris. Kalau Inggris pakai I. Okay. Number 12. The synonym of the word. Get up. Of sleep. Persamaan kata dari kata get up atau bangun dari tidur apa namanya? Bangun. Berarti? Tidur. Persamaan kata dari get up atau bangun itu apa? Wake. Wake up. Wake up atau tulisnya wake up. Artinya wake up. Kalau wake up itu dengan get up dia beda, cuma dia sama. Bedanya begini. Kita wake up itu sama seperti kita sudah sadar tapi kita belum bangun, itu namanya wake up. Susah dulu. Malas bangun. Itu namanya wake up. Tapi kalau get up itu sudah betul-betul sebangun, itu namanya beda sih. Kalau wake up itu sadar. Tapi dingin ya, tidur tambah, itu namanya wake up. Kalau get up itu sudah benar-benar bangun di tempat tidur, itu namanya get up. Okay, number 18. Etoy. Number 18. In the form of a human. Human dibaca human. Mostly. And animals. Also. Sebuah permainan. Barang mainan yang dalam bentuk manusia atau kadang-kadang dia dalam bentuk hewan. Nomor 13 berarti kita ini 17 kita lompat tadi ya. Habis terbalik 13 di sini itu nomor 13. The fifth letter of the word rendezvous. Pertemuan atau meeting. Huruf kelima dari kata rendezvous. Huruf kelima dari kata rendezvous. A. No. 1, 2, 3, 4, 5. Huruf? A, ya. Huruf A. Good. Nomor 14. The male sibling. Saudara, tapi dia laki-laki. Saudara kandung, tapi dia laki-laki. Disebut. Kalau perempuan kan sister. Kalau laki-laki? Brother. Yeah. The male sibling itu brother. Tulisnya broad hair, but bahasanya brother. Okay. Nomor 15. Nomor 15. The person who directs the movement of a car. Seseorang yang menggerakkan pergerakan dari sebuah mobil apa? Driver. Tulisnya driver, katanya driver. Kalau kata kerjanya drive, orang yang melakukan mengendarai mobil namanya driver. Untuk pengendara mobil, namanya driver. Orang yang mengajar namanya teacher. Kalau di kata kerja teach, orang yang mengajar namanya teacher, ditambah er. Sama dengan driver, itu juga tambah er. Next, number 16. The good looking of women. And girls. Rupa yang bagus dari perempuan dan apa? Kalau perempuan apa namanya? Kalau tadi laki-laki handsome, perempuan beautiful. B-E-A-U-T-I-F-U-L.
D-E-A-U-T-I-T-U-L. T-I-F-U-L ya betul. Beautiful. Beautiful. B-E-A-U-T-I-F-U-L. B-E-A-U-T-I-F-U-L. Okay, number, next number 17. The antonym. The antonym of the word. Of the word. Wake up. Wake up. Or get up. Or get up. Okay. Lawan kata dari kata kerja sadar atau bangun. Apa? Lawan katanya apa? Kalau bangun lawannya? Sadar. Ya, sadar atau bangun di lawan kata. Ti? Tidur. Ya, tulisnya sleep. S L A E P atau S L double E P. Ya? Sudah. Oh, ini yang baru perlu kita bahas benar. Etoi. Etoi. In the form. In the form. Of human. Of human. A human. A human. A human. Mostly. Mostly. And animals. And animals. Also. Also. Barang bermain yang bisa di dia dalam bentuk manusia dan juga hewan. Apa namanya? Biasa dimainkan oleh anak-anak perempuan terutama yang masih umur di bawah 8 tahun, 9 tahun. Boneka. Ya, boneka in English. Doll. D-O-L-L. Double L. Ya. D-O-L-L, L-nya 2. Okay. Number 19, the sport. The sport. The sport. The sport. The sport. That gets. Get. That gets wet. Wet. Olahraga yang kita harus basah. Renang. Ya, apa namanya? Swimming. Double M ya. S Y E double M I N G. Swimming. Kalau swimming pool itu kolam renang. Kalau swimming itu berenang. Saya. Okay, number 20. The color. The color of. Of. The red florets. The red florets. Of. Of. Sunflower. Sunflower. Warna dari kelopak atau apa namanya? Kelopak ya. Warna dari kelopak bukan matahari, warnanya apa? Yeah. Yeah, situ. O sebelum kedua letter akhir berarti. Y E double L O W. Okay. Yeah. Number 21. The most common. The most common. Vehicle. Vehicle. That many people. The many people. Ride on. Ride on. Which has a machine. Which has. Which. Which. Has. Has. A machine. A machine. It can carry. It can carry two. It can carry two. It can carry. It can carry. Two. Two. To three people. To three people. Only. Only. Okay. transportasi paling umum yang orang naik. Ya ada mesin. Nah dia hanya bisa bawa dua orang. Atau ya kalau ketepet di tiga orang. Motor. Ya motor, motorcycle. M O T O R C Y. C L E M O T O R C Y C L E. M O T O R C Y C L E. M O T O R C Y C L E. Okay. Number 22. A number. A number that has a form like letter C and letter S. S. Angka yang dia membentuk sama ke huruf S. 5. Ya, terus 5. Okay, 23. The female sibling. The female sibling. Okay. Saudara kandung tapi perempuan, apa namanya? Sister. Sister.
Okay, number 24. The driver. The driver. Of a plane. Of the plane. Of a plane. Of a plane. 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 Supir dari pesawat. Sebuah pesawat. Pilot. Ya. Yeah. Tulisnya pilot. Bahasa Inggrisnya bacanya pilot. Pilot itu pengucapan bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Inggris disebut dengan pilot. Beda jauh ya. Tulis pilot baca pilot. Saya bisa bikin pusing. Okay, number 25. The sport. Number 25. 25. Excellent. The sport. 25. Number 25. Nomor 24. Pilot. Tulisnya pilot bacanya pilot. Kalau ini pilot P-I-L-O-T. P-E-L-O-T. Sudah. 25. The sport. The sport. That needs. That needs. Two baskets. Two baskets. Olahraga yang membutuhkan dua keranjang. Basket. Basketball. Bola kaki. No, no. Keranjang. Kalau jaring itu net itu baru. Oh. Basket itu bola basket sudah. Olahraga yang membutuhkan dua keranjang berarti bola basket. Iya. Basketball. Basket ditambah ball atau dibacanya ball. B-A-L-L atau B-A-L-L. Basket biasa. Basket. Double L, ya. Okay. Basketball. 26. To form. Characters. Symbols, etc. On a surface. With. An instrument. Such as. A pen. Or a pencil. Or to form. Words. By describing. Characters. Or symbols. On a surface. Yeah. Untuk membentuk karakter atau simbol-simbol yang bisa menggunakan pulpen atau pensil, atau membentuk kata yang menjelaskan karakter atau simbol di atas permukaan, itu kata kerja apa namanya? Menulis bahasa Indonesia. Write. W-R-I-T-E. 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 Dibacanya write. W-nya tidak boleh baca. Number 27. The first and fourth letter of the word barbecue. Atau ada parti dengan pandangan atau ada seorang yang bakar-bakar itu. Apa? Huruf pertama dan keempat dari kata barbecue. Dan keempat. Huruf pertama dan keempat dari kata barbecue. B. Atau bahasa Inggrisnya B. Good. Next number. Which number? Okay. 28. The antonym of the word full. Kata penuh. Lawan kata dari kata full. Kurang. Bukan. Penuh berarti kok? Kosong. Kosong bahasa Inggrisnya empty. 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 Atau bahasa Inggrisnya disebut dengan empty. Empty. Maksudnya. Empty. 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 Dibacanya empty. P-nya tidak boleh baca. Bahasa Inggrisnya tulis. Ada P, baca tidak ada P. Empty. Yeah. Number 29. Someone. Someone. Who sings?
seseorang yang menyanyi biasa disebut ya kan. Sama ke teacher kan tambah er, sama ke driver itu tambah er. Nah orang yang menyanyi ini juga disebut singer, tambah er juga singer. Sing ditambah er, jadi singer. Okay. Seorang yang menyanyi. Okay, number 30. It isn't empty. Adalah tidak kosong, berarti penuh. Ya, berarti full, penuh bahasa kita ya? Full. Full, ya. F-U-double-L. Okay. 31. Little run. In the morning. And sometimes. In the afternoon. Yeah. Lari kecil karena di pagi hari atau kadang-kadang di sore hari. Apa namanya? Jogging lari kecil-kecil itu. Jogging. 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 Namanya jogging. Jog. Kasih gue pukul tulang, itu namanya jog. J-O-G-G-I-N-G. Bahasa Inggrisnya G-O-G-G-I-N-G. Number 32. My mother's husband. Dia pemalu persuami. Apa Bapak, apa dalam bahasa Inggris? Father. F-A-T-H-E-R. F-A-T-H-E-R. Father. F-A-T-H-E-R. Father. F-A-T-H-E-R. Number 33. It is. Celebrated. On December 25th. Every year. Dirayakan atau di apa? Oh ya. Dipestakan atau ya dirayakan setiap tanggal 25 Desember. Natal. Ya, Natal maksudnya Christmas. C H R I S T M A S. C-H-R-I-S-T-M-A-S. Christmas. Apa tadi? Banyak yang salah. C-H-R-I-S-T-M-A-S. M-A-S. Christmas. S. Julia Christmas, maksudnya. Christmas, okay. 34. My uncle's wife. Mempu om punya istri. Tante. Tante, lalu bahasa Inggrisnya auntie atau aunt, tapi kadang-kadang bisa tambahin. A-U-N-T-Y. A-U-N-T-Y. Auntie. A-U-N-T-Y. Dibacanya auntie. Kalau apa? Om, angkat. Permisi. Pikir om tidak ada itu. Ada di. Di dalam. Ada sembuh. Terima kasih. Awas ponjat tengah. Ya, terima kasih om. Ya, ya. Nomor 35. Your sport. That needs. It needs. 11. Main players.
Orang yang membutuhkan 11 pemain utama. Sepak bola. Ah, kan. Sepak bola bahasa Inggris. Football. Berarti F double O T double O T B A double I. F O O F O O T B A double L. Okay. Next number, what number? 36. A team. A team. We pour. We pour. Our water. Our water. Inside it. Inside it. To drink. To drink. Of it. Of it. Suatu yang kita tuangkan air di dalamnya untuk minum dari dia. Glass. Glass. Ini artinya glass atau G-L-A-S-S. G-L-A-S-nya dua kali. Glass. S-nya dua. G-L-A-S-S. Okay. A thing. A thing. We put. We put. The trash. Eat it. Sesuatu yang kita taruh atau kita buang sampah di dalamnya. Tempat sampah. Tempat sampah, terutama dalam bahasa Inggris itu namanya trash can. T R A S H. T R A S H. Baru C. S H. T R A S H. T R A S H. C A N. T R A S H pas ya. S H A H S. T R A S H. T R A S H. S O S H. S H. Huruf H H. Terus C A N. Dibacanya trash can atau tempat sampah atau kaleng sampah. T R T R A S H C A N. C A N. Okay. 38. An image. An image. Or a picture. Or pictures. Or a portrait. Or potret. Sebuah gambar atau apa nih? Image. Gambar juga ya. Potret. Ini nama sama semua. Biasanya tempel di rumah. Di tempel-tempel apa nih? Dalam bentuk gambar. Foto apa? Bintang. Bukan. Biasanya disebut dengan gambar. Apa nih? Foto.